Assalamualaikum, wacap jaya surat cap. Oke Jess, balik lagi di channel gua Ali Bungsu. Sekarang gua mau bikin video tutorial nih Jess. Gua mau bikin video tutorial tentang cara memasang PS2 ke TV LED ya Jess. Ya sebagian besar dari kalian kan ada yang tahu, ada yang enggak gitu ya, cara memasang PS2 ke TV LED gitu ya. Ya walaupun caranya sama aja kayak memasang ke TV tabung, tapi kalau mereknya beda-beda ya caranya juga beda-beda ya Jess. Ya buat kalian yang penasaran ke video ini, kalian stay tune terus videonya ya, jangan kalian skip-skip dan kalian tonton sampai habis ya Jess. Oke, tapi sebelum kalian menonton videonya, gua harap kalian subscribe dulu ya Jess channel gua, dan kalian klik tombol notifikasinya, karena kalau kalian sudah klik tombol notifikasinya, nanti kalian bisa tahu kalau gua update video terbaru ya Jess ya. Oke, kita langsung aja ke videonya Jess. Let's go. Oke Jess, pertama-tama yang harus kalian punya adalah PS2 nya dan juga TV LED nya ya Jess. Oke, kita langsung saja ke cara pemasangannya ya Jess. Yang pertama adalah kalian harus memasang kabel-kabel ini Jess. Nah, kalian harus benar-benar memasang kabel ininya ya. Yang kedua, kalian harus benar-benar memasang kabel ininya ini sesuai warnanya ya Jess, merah, putih, dan kuning. Oke, cukup kayak gini aja Jess. Kalian masukin ke sesuai warna, lalu kalian nyalakan TV nya ya Jess. Oke, kita nyalain TV nya Jess. Setelah kalian nyalakan TV-nya, kalian pencet ini nih. Baiklah, tarik nafas dalam-dalam. Input. Lalu kalian pilih input 2. Nah, lalu setelah itu kalian nyalakan PS-nya ya, Jess. Nah, kalau sudah menyala kayak gini, lampunya warna merah, kalian pencet aja ininya. Nah, kalau sudah warna hijau, kalian tunggu aja. Tuh kan, langsung masuk Jess, langsung berhasil. Oke Jess, tuh langsung muncul. Cukup simpel kan Jess caranya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan sticknya. Caranya masukkan ke sini, kalian pasti udah pada tahu lah ya Jess. Masukkan, lalu kalian tinggal memainkannya Jess. Nah, cukup mudah kan Jess caranya? Emang mudah Jess. Ya, udah paham kan? Cuman kayak gitu doang caranya Jess. Walaupun gampang juga ya, sebagian besar ada yang gak tahu juga sih. Makanya gua kasih videonya ya Jess, supaya kalian tahu caranya dan sekalian gua share ilmu kepada kalian. Oke, mungkin segini dulu ya videonya ya Jess. Nah, itu dia Jess caranya Jess. Oke, gampang kan Jess caranya? Ya menurut gue sih ya gampang ya Jess, karena caranya itu ya sama aja kayak memasang TV tabung Jess. Ya kebetulan TV gua itu mereknya merek Sharp, jadi ya cara pemasangannya itu sama aja kayak ke TV tabung ya Jess. Tapi kalau TV kalian merek-merek lain, gua nggak tahu ya bisa apa nggak pakai cara yang ini. Ya, tapi kalian coba aja dulu ya, siapa tahu caranya itu sama aja gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa ya, mungkin harus membutuhkan alat lain gitu ya. Gua nggak tahu. Ya kalau menurut gua sih bedanya itu dari remote-nya Jess. Menurut gua dari remote-nya, karena kalau TV tabung kan kalau mau masuk ke PS2 itu bacaannya AV1 sama AV2 ya Jess. Kalau TV LED mah beda Jess, tulisannya itu input. Nah, input 1 sama input 2 tadi kan ada di video ya Jess. Ya pokoknya kalian tonton aja videonya ya sampai habis kalau pengen bisa gitu ya. Ya mungkin segini aja lah ya Jess. Semoga bermanfaat video tutorial kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian tekan tombol like,
kalian komen di bawah gue harus bikin tutorial apa lagi, dan jangan lupa kalian subscribe channel gue ya guys. Oke, mungkin segitu dulu ya guys. Sampurasun. Bye.